No încercate cape. Siap, la panam. Sekarang baru dapat informasi dari informan dari via telepon yang terus memberitahukan ke anggota ada pelaku kemungkinan kurir atau juga pembeli, kita belum tahu. Ini informasinya dia membawa narkotika jenis sabu, nanti akan melintasi di tempat yang sudah kita setting sebelumnya. Ini sudah lama di Cerut sebenarnya? Sebenarnya sudah lama, ada dalam satu bulan ini sudah kita monitor, cuman kita baru dapat informasi yang dia bersentuhan dengan narkoba ini, dia akan melintasi di daerah yang nanti akan kita diberitahu benar. Kita dapat informasi dia menggunakan sepeda motor. Kemudian kita menyiapkan dua tim yang terdiri dari 10 anggota. Jadi kami belah, kami split ya, jadi dua lokasi titik penyergapan dengan menggunakan dua buah kendaraan. Depan, di depan. Kami depan simpangin lah, disimpangin lah pak, diajar pak. Ya aku juga deket bengkelnya. Aku di bengkel, tapi seberang sini, dari seberang keluar itu. Stop sini. Pak, bagusnya bapak di situ. Pas dapat informasi bapak masuk. Iya. Datang ini. Jadi setelah sampai lokasi, kami briefing. Kemudian setelah briefing, kami menempati lokasi masing-masing. Ini tuh. Rencana penyergapan di sini. Nah, tapi belum ada tanda-tanda dari pelaku itu bergerak. Jadi kita masih menunggu. Belum melintasi sini, belum melintasi sini. Tapi jelas arahnya kemungkinan di sini. Kemungkinan besar kok lewat. Jangan dimati ke, biar dulu ya. Biar. Jangan dimati ke. Apa dia informasinya? Apa dia ciri-ciri nyung apa? Dengar di Kak Baim tuh. Dengar dia ngomong sama cepunya itu. Kalau budak itu masuk ke simpang tangan belakang, masuk ke dalam ya, kamu giring baik. Nah, misalnya dia lepas dari kami, melompat kau tu sikok. Sikok baik yang ngejar. Param? Tidak terkejar. Baju warna kuning. Baju warna kuning. Pakai sendal. Berarti? Palang. Paling palang, ya? Warna muter, dia tanam muter. Ya. Dia tanam muter di sini, nah. Ini kakek, maksud turun ya, si siapa? Kau, ya, panen? Turun dulu. Sama Nika ya. Turun baru kita muter. Pada saat dia dapat kesinuan, nanti langsungnya. Kamu langsung turun, kami langsung. Lokasi yang kita setting tadi adalah pemukiman, Pak. Jadi kita harus pastikan cara bertindak kita agar pelaku tidak bisa melarikan diri. Foto, Pak, kalau bisa. Foto, oke. Oke. Jadi baru dapat informasi lagi, kemungkinan pelaku menggunakan sepeda motor jenis hitam plat, tapi serinya masih belum dapat. Ya. Jauh. Kami menunggu dengan rentang waktu yang seharusnya tersangka melewati kami, tapi kami tidak melihat. Setelah kita cek kepada informan, tersangka kita ini tidak jadi melakukan transaksi. Halo, assalamualaikum. Ya. Kasih tahu, Nat, bakal ada transaksi jenis sabu. Rencana mau transaksi di
Kapan, Cid? Rencana sekarang, Unan. Tapi nanti. Baru saja mendapat telepon dari informan bahwa akan ada transaksi lagi di simpang 4 SMP 2. Jadi yang bersangkutan ini sudah terdeteksi sama kita, dia sering membawa narkoba masuk ke wilayah Pagaralam. Selamat siang. Siang. Bakal ada transaksi narkoba di daerah kita. Kita bikin dua kelompok. Yang pertama kita cek lokasi, terus kemudian kita tentukan CB di lokasi. Apa nam? Siap. Lokasi tersebut adalah perlintasan. Karena lokasi yang dipilih, yang diinformasikan kepada kami itu sangat ramai, jadi kami lebih ekstra teliti di lokasi tersebut. Kita sekarang akan menuju lokasi yang diinformasikan oleh informan barusan. Target kita ini tinggalnya di luar kota dari Pagaralam, ya, dari Kabupaten Palawan. Dia di sini dia membawa barang, ya, dia jual ke penjual kecil yang di sini. Di lokasi tersebut kita split lagi tim itu, kemudian kita pantau dari dua sudut pergerakan yang kemungkinan tersangka itu datang. Kita mapping lokasi, ini nama mapping lokasi, biar tahu jalur keluar masuk di daerah sini, biar dipantau ada beberapa titik yang kira-kira kita mungkinkan mereka akan berhenti di sini. Sudah satu jam ini? Iya, Pak. Ini, Pak, udah masuk pada lalu, Pak. Dia ke arah ke depoknya, Pak. Ini tidak jadi lokasi di sini? Enggak jadi, Pak. Dia langsung ke arah ke depoknya, Pak. Aduh, kancak mana ini? Sudah settingan di sini, ini penangkapan ini. Iya, Pak. Itu udah masuk ke depoknya, Pak. Udah masuk ke... Mereka... Uang itu pakai apa? Ke Pagaralam? Apa? Pakai apa? Pakai mobil, Pak. Pakai mobil, ya? Meluncur ke TKP. Siap, 86. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Halo, Pak. Sudah satu jam ini? Iya, Pak. Ini, Pak, udah masuk pada lalu, Pak. Dia ke arah ke depoknya, Pak. Ini tidak jadi lokasi di sini? Enggak jadi, Pak. Dia langsung ke arah ke depoknya, Pak. Aduh, kancak mana ini? Sudah settingan di sini, ini penangkapan ini. Iya, Pak. Itu udah masuk ke depoknya, Pak. Udah masuk ke... Mereka... Uang itu pakai apa? Ke Pagaralam? Apa? Pakai apa? Pakai mobil, Pak. Pakai mobil, ya? Iya, Pak. Pakai mobil, Pak. Di dalam mobil itu ada uang berapa, Pit? Satu orang, Pak. Iya kan, ya? Iya, Pak. Oke. Modus para pelaku ini memang sering berpindah-pindah. Karena mereka lebih hati-hati. Kami di lapangan harus fleksibel, harus cepat menentukan tindakan. Wow. Itu kasih tahu gitu, di pengangkat dulu yang Ciko itu. Langsung disamperin aja, kita lewat sebelahnya dia kan? Enggak, kita balik kanan. Oh, balik kanan. Balik kanan aja. Kini aja. Setelah mendapat informasi, kami langsung meminta bantuan kepada Kabakop yang sedang memimpin razia di dekat perbatasan. Tujuannya untuk menghentikan arus lajunya kendaraan si pelaku. Kan ini kan jalur satu-satunya masuk ke kota Pagaralam. Kebetulan di depan sini ada dari Polres melaksanakan razia rutin, ya, kendaraan. Nah, kita minta bantuan, seandainya memang kendaraan pelaku nanti masuk sini, dia akan terhambat ataupun akan masuk ke dalam razia itu. Nah, nanti kita akan periksa bersama-sama. Sambil mengawasi pergerakannya pelaku memasuki kota Pagaralam, kita juga mendapat informasi pelaku menggunakan kendaraan roda 4 jenis pickup. Dan itu kita sampaikan ke petugas yang sedang melakukan razia. Bang, sampai saat ini udah ada tanda-tanda belum, Bang? Ini kayaknya belum. Kita tapi... Macam mobil ini. Nah, sepertinya ini, nih.
Ini dah. Ini kayaknya. Ini nih kayaknya nih. Kayaknya ini nih. Dir. Gimana tadi? Itu keluar. Setelah sekian lama kami menunggu di lokasi tersebut, lewatlah mobil yang sama, persis yang diberikan informasi kepada kami. Dan kami tambah curiga terhadap mobil tersebut karena dia tidak melewati kegiatan razia tersebut. Kemudian kami putuskan untuk langsung mengamankan orang tersebut. Setelah kita periksa orang tersebut dan kendaraannya, pada awalnya kita tidak temukan narkotika. Kemudian kami periksa lebih teliti lagi kendaraan tersebut. Kami curiga bungkusan aneh di dalam pintu sebelah kanan kendaraan tersebut. Ternyata bungkusan tersebut berisi daun ganja kering dan paket besar sabu-sabu. Tolong nanti pakai penjagaan depo 00 di Bengkang anggota narkoba yang membawa barang bukti. Kita berhasil mengamankan satu orang laki-laki. Dia kedapatan membawa narkotika jenis ganja dan sabu-sabu. Sekarang tersangka dan barang bukti kita amankan dan kita bawa ke Polres untuk dilakukan pengetesan apakah betul-betul narkoba dengan menggunakan narkotes. Berapa dikasih upah untuk bawa ini? 700 ribu. Selain dari upah duit 700 ribu, apa lagi yang dikasih? Satu paket sabu. Digunakan untuk apa uang 700 ribu itu? Untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap keluarga? Ya. Istri kamu tahu nggak itu, kalau kamu sering nganter sabu, sering pakai sabu itu? Nggak tahu. Jadi dikasih ini untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Ya. Itu. Memang hampir rata-rata pelaku yang kita tanya adalah untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin tergiur dengan uang yang dihasilkan dari narkoba tersebut. Padahal resikonya sendiri adalah berhadapan dengan hukum. Selain dari sering nganter sabu, sering nganter bahan-bahan sejenis narkotika itu, apa pekerjaan sehari-hari? Tidak ada. Tidak ada. Jadi cuma ketergantungan kehidupan kamu dari bisnis narkoba ini? Sekarang umur berapa sekarang? 35, kan masih muda itu 35. Kenapa tidak cari pekerjaan yang halal, yang tidak melanggar hukum itu? Tidak mencari pekerjaan hukum, tapi pernah dapat. Jadi tidak mencari jalan pintas untuk cepat dapat uang itu? Pada dasarnya bandar narkoba ini mencari untung dengan cara yang mudah dan untung yang besar. Tapi dia tidak menyadari hakikatnya adalah menghancurkan generasi bangsa.